Check. Okay, check. This. Please stand by. Mesin ATM. Kerusakan mesin ATM liter 1. Harusnya kita baca-baca dulu ini. Dibaca-baca dulu rulesnya bentar ya. Saya bentar. Gitu aja. Sampaikan pada jiwa yang sering ingin dengar ini Can't be out. Buru kabur hatinya ini si penjahatnya. Thank you.
apa udah ngisi dulu? Sebentar ya. Sekarang di sini kita akan coba buat makan lagi. Kita minum lagi. Oh, sekarang makan minum nambahin darah kan makan minum. Coba kita makan lagi. Masa sih makan minum nambahin darah? Oh shit man. Ah.
Lihat nih darah gue segini nih. Ini gue makan. Oh enggak deh. Ya berkurang. Jadi gak balance kan. Sekarang kita minum deh biar balance. Jus, jus apa ternyata nambahin darah, guys. Itu arah arah. Coba coba ini gue shit man cuy. Oh, coba deh suara gue aman gak ya. Kita coba beli, beli minum aja deh kita. Kita punya kita punya duit itu satu tinggi. Kita beli satu paket minum aja. Kan baru demen nih, kemarin-kemarin tuh baru ngeliat dari foto aja kan. Iya, kalau udah ada drop kali ini ya, face disini. Ya, sudah. Oke, kita beli kantong berapa? Paket minum 284. Paket minum 2. Oh, terima kasih. Thank you. Yo. Halo, Mbak. Bapak mau beli apa? Aku bisa beli minum aja enggak? Boleh. Mau minum apa? Aku ada jus apel. Di sini ada jus apel lagi enggak, Mbak? Ada. Mau berapa paket? Aku mau 2 paket bisa. Bisa. Okay. Tunggu sebentar. Logis sih kalau kita minum buah gitu kan sehat ini. Kok kasih invoice dulu ya? Boleh, boleh. Oke. Kita bayar dulu guys invoice-nya. Wah, ini berat banget lah jadinya. 30.000, alright. Kita pake bank. Waduh, ngelag kali nih. Transfer bank, confirm. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, thank you ya, Mbak. Oke. Bagus banget. Oke. Coba kita kasih jus apel lagi. Naik satu sini. Kita buka nih.
Oh iya, nambah darah loh. Dan jus buah ada. Kan aku bawa motor ya, shit man. Gila banget loh. Kesana bawa motor, balik jalan kaki. Mereka yang mau UFC. Ada apa nih? Buat minum ada konser loh sekarang. Oh shit. Party-party kah? Kita lihat kali ya. Aduh, gak bisa apa nih? Terbalik. Ayo bang, UFC bang, saya mau lihat bang. Ayo om, UFC om, UFC om. Ini, jangan langsung turun. Saya mau nonton om, ayo. Ya benar. Bapak siapa ini? Bapak Markus. Bapak lagi ngedron nggak? Gimana? Lagi ngedron nggak? Iya lagi, kenapa tuh? Mau kotor kan? Gak apa-apa, santai, yang udah kotor ini. Kenapa, mau nanya apa? Nah, tadi tuh ada siang 3 jam 2 internasional, saya lagi nongkrong di depan hotel. Lagi ngobrol sama teman saya. Nah ini, suaranya agak hilang-hilang mas. Iya, lagi depan hotel ngobrol sama teman saya. Lagi depan motel. Tiba-tiba pas lagi ngobrol itu, di penjara 60 bulan, nggak mau ngapain. Di penjara, di situ ada militer nggak gitu? Militer lagi di Milbis, satu doang. Di sekitaran mas ada militer nggak? Nggak ada. Ah, berarti kalau gitu jatuhnya mas. MW sih kayaknya. Ah, betul, kedetek MW mas. Mas, tapi nggak ngapa-ngapain ini, nggak sengaja nodong atau nabrak? Nggak ngeluarin senjata sama sekali. Nggak ini sama sekali, nggak nodong, nggak ngapa-ngapain. Diem aja, ngobrol santai sama temen saya kayak gini. Oke. Tiba-tiba Atau gini, sebelum mas ke safe zone ini, mas sempat ngelakuin ini nggak, tindakan kriminal yang dikejar sama MW atau misalkan teman-teman mas jadi satu kendaraan gitu? Nggak ada. Saya sendiri mulu dari Shalun. Dari Shalun ke sini, balik lagi gitu. Akhirnya berhenti di sini, mau jemput kakak saya. Berarti kalau ini, di tengah-tengah perjalanan arah mau ke safe zone tuh seperti ini nggak? Biasanya kan suka ada MW muncul tiba-tiba akhirnya nabrak ke kita. Suka gitu? Enggak. Bingung saya tuh. Tiba-tiba aja nyantai kayak gini kan. Lagi ngobrol panjang. Tiba-tiba yang masuk barang berarti hilang semua berarti barang hilang pun DE-nya masuk DE. Aku bingung sekarang mas. Kalau DE itu kan aku udah bikin ininya apa lisensi namanya, iya lisensi. Oke. Kalau mau ngambil lagi gimana? Nah jadi kalau misalkan DE-nya saya ngambil nih, nanti bisa saya balikin lagi ke mas kalau mas ada lisensi. Itu saya. Tapi kalau misalkan Meriwether itu benar-benar nol. Bisa lagi ya? Betul tuh. Bahkan saya pun militer kalau misalkan kena MW hilang semua ini senjata.
Itu pernah saya mas. Udah ini belum? Laporan ke Mas Abu belum? Udah. Ini kan malam. Iya malam pasti Mas Abu. Itu aja ceritain kronologinya aja. Pasti Mas Abu juga nanya hampir sama kayak saya. Pasti ntar ditanya ke dating kan nih sama Meriwether pas di luar. Soalnya pas masuk sini nanti bingung juga kan. Soalnya emang sebelum ngobrol lagi ngobrol ada orang minta kita makan. Dia kasihkan aku minum makan tuh lagi habis gula. Nah, setelah gue parkirin mobil, aman, gak nabrak sepuluh kali. Orang itu orang yang Mas kenal bukan? Enggak. Orang lain berarti? Iya, orang. Nah, ini ada satu kemungkinan lagi, berarti orang itu sempat ke detik MW. Terus, kalau di peraturan dulu nih Mas, kalau misalkan kita dekat sama orang yang terkena deteksi MW, itu kita jatuhnya kayak bersekongko nanti. Itu dulu sih, sekarang kurang tahu. Nah, jadi kayak misalkan saya di detek MW, tapi saya dalam mobil. Mas masuk nih ke mobil saya. Nah, Mas ikutan ke detek tuh karena jatuhnya sekongkol sama saya. Tapi dia enggak ketangkep loh. Dia enggak ketangkep. Iya, aku doang. Shit, man, bingung saya. Kata sama apa? Mekanik main. Aduh. Wah. Lupa dia. Halo Panaka. Adi langsung manggil ini dong direktur dia. Oh, belum pak. Ada tanya ya sini. Belum pak. Waduh, kena tambol dia guys. Di komputer pak. Bentar apa saya beli obat tuh? Iya, ini pak siapa nih? Pak Kris. Ah, oke okay, Pak Kris. Hati-hati Pak Kris. Iya. Gue lanjut nonton UFC dulu nih. Okay. Meriwether. Ada sih di sekitaran tempat pencucian duit. Kalau di mata kita mah nih ya dia berantem sama angin nih. Tapi kalau di mata dia ada satu orang berotot. Ada yang lagi nyuci duit guys di bawah. Cuma gue kena tanya FC kan. Militer juga cuman gue doang buset. Lu keluar dia. Ayo tambol. Come on, man. Kena, aduh kena tambol juga dia. Oh shit, man. I'm gonna break your face. Kita olahraga dulu, guys. Citizen cercah jam injek. Oh yeah boy. Citizen lagi. Agak ngelik mana nih? Kan agak lagi sini udah ngelik warah ini.
Kena tampol, dua kali. Jeep masuk, tampolan dari lari tidak masuk. Didorong saja, ditendang kakinya. Masih berlari di sekitaran untuk mengisi strategi, menonjok masuk, ditonjok balik saja. Ditonjok balik saja. Apakah peserta kita di sini akan baik-baik saja ataukah akan didiskualifikasi, kita tidak tahu. Asyik. Sampai olahraga lagi lanjut. Tampol run punch, anjing run punch. Sambil tidur kali ya. Take nap. I'm gonna break your face. I'm gonna break your face. I will break your face. Waduh, tuh motor aja tuh. Tambol. I'm gonna break your face. Mantap. Ini dia diam-diam dulu nih. Seperti Soledad. Bentar ya. Be right back. Alright, man. Yeah, boy. God damn it. Shit, mata gua 38. Oh! Shit, man. Berat banget.
Bentar. Iya, Panaka emang. Pingsan lagi, Pak. Coba lagi nih. I'll split you in two, bitch. Coba kita coba kita lihat sana. Waduh. Nggak, dia kalah dia. Para medis ternyata dia. Salah dong. Bukan dong, bitch. Anjing. Please stand by. Mokat gua. Ababi, gua mokat. Mana nih tas? Tidak ada perban dong, shit man. Oh shit, gak makan. Aduh. Shit, man. Ini kebentuk, wak. Coba gue. Terbentuk di bagian kepala. Hello?
pursued by you. Ah! There you are. Oh, it's military. Wait a moment. I'm gonna get you. Wait for a moment. Let me check. My lord. Nothing gonna change my love for you. You want to know I know how much I love you. Aduh, dokternya Inggris lagi. Ini gua tiduran nempel di tembok, buset. Waduh, Spider-Man gini gua. Anjing. Hello. So how do you feel right now, sir? Is everything good? Yeah, I'm good, man. What just happened to you? I saw you get down behind the house. Chris, motorcycle. I see. Yeah. So yeah, I can see that too. I can see wounds in your hands, but everything's okay. It's only like a small little scratch. I already gave you some medicine, so I think it's good. You probably need probably 3 minutes. Rest and everything's good. All right, doctor. All right. Okay, I'm gonna give you some invoice. All right, is that okay? All right, it's okay. Aduh, anjing bahasa Inggris lagi. Intinya gue tau lah dia mau ngasih gue invoice terus. I'll send you a bill. Bill is already paid by a bank automatically. So I just want to, just make sure everything is okay. And just make sure you got all your nutrition to get food and drink, and don't forget to get a rest too, because we need a rest. Okay. Okay, doctor. Thank you. Thank you very much. Alright. Yeah. Hope you get better soon. Yeah. Alright. Katanya langsung kepotong anjing. Kita cek dulu duit. Yang pertama kita cek duit dulu kesehatan. Maybe the 8th time. Masuk di tas ya? Iya, silakan. I'm gonna wait out. Kagak masuk. Oke. Alhamdulillah. Autotix. Nah, okay. Makan dulu kita. Pakaiannya tapi ini harapan dijaga kesehatannya. Ini kalau misal pingsan sekali lagi harus rawatin apa itu.
siap pak, siap pak. Oke, saya lanjut beraktivitas dulu ya pak. Iya, yeah, hati-hati. Waduh, lapar makan, dia, makan. Waduh. Malah itu makan lagi. Ada deh. Ada deh, ada deh. Ada deh. Ini otot X, otot X, otot X. Nah. Ada deh. Panaga. Kenapa? Aku enggak bisa bangun ini. Tolong. Iya itu. Astaga. Ah. Halo. Nah. Okay. Thank you Panaga. Aku mau rebahan. Kok bisa pingsan, Pak? Iya, tadi aku nabrak pohon, kepental muter, aku backflip 3 kali. Astaga. Ada nonton UFC. Oh iya kah? Iya tadi dia nonton UFC. Eh iya nih, Mas Kris tadi. Ini otot tadi, mata aja Pak, ke ini duduk gitu. Oh bisa kah? Bisa, bisa. Alright. Let's try together. Oh iya. Duduk, duduk, bukan rawat. Otot mau. Oh, sini bisa kah? Nih. Oh. Gitu. Oh. Duduk. Oh. Nah, sudah dulu. Wow. Nah. Ya, ada yang bisa saya bantu? Halo? Duduk, duduk, bukan rawat. Kirain sama aja. Ya, halo. Aduh. Maaf. Oh iya, jadi nih maaf, maaf suaranya kecil. Ah, itu udah. Coba. Coba tenggorokannya diatur dulu, itu belum belum ada ya. Tenggorokannya oh iya Pak Aris, jangan lupa makan minum Pak. Ya. Yeah. Ya, yeah, maaf, gimana? Ya, yeah, dari dulu sih. Iya, yeah, jadi sehat. Nah, makanya saya kalau misal pesan makanan paket makan itu minumnya ini apa? Jus. Iya. Itu kepala duluan itu bahaya tuh kalau kepala duluan. Halo? Halo? Ah, tenggorokannya kecil. Iya, salah masuk biasanya. Suaranya tuh tapi kecil. Mendeng mendeng suaranya, mendeng tuh kayak dalam air gitu. Ada halo. Halo, nice shot baby, jelas tuh. Iya, yeah, ada yang bisa saya bantu? Saya mau oplas. Dia mau oplas manakah? Oke, okay, Roger. Ya, yeah, mau oplas, oke.
Di kantong ada ini nggak? Ada sunsi likit nggak? Coba. Di kantong, kantong. Dibuka dulu. Ah, itu. Ada sunsi likit. Itu digunakan aja itu. Itu untuk koplas darurat. Udah ke lampu, apakah masih nge-like? Aman sih segini mah. Kenapa guys, sudah sehat? Oh iya, udah Pak Naga. Oke, imunnya juga dijaga Pak. Oh, siap Pak Naga. Terima kasih banyak ya Pak Naga. Aku lanjut lagi. Mari Pak Naga. Oh iya, siap. Jaga kesehatan ya Pak. Oke. Selamat bertugas kembali. Oke, Pak Naga juga. Aku terbentuk, motorku masih di sana. Meter cuma satu. Oh, aku bisa ke atas. Minum dulu, kita minum. Di mana ya motornya? Kita lihat apakah isinya kosong ternyata. Kita impon aja nih, tidak ada kendaraan di sekitar rumah. Ini kendaraan nih, jelas-jelas ini kendaraan nih, rusak kendaraannya. Buat ini agak menitir sendiri. Rata tarara rata tarata tarara rata.
hidup sehat dengan Yogi. So, udah tadi yang magic yang belum. Kita ini aja ya, jogging aja kita ya. Jogging aja kita sendiri, kita jogging guys. Lepas armor, lepas baju, lepas apa ini kain, kain ya. Terus waduh jatuh semuanya. Lah ini terbang satu nih. Jogging aja kita. Jogging kan harus pakai itu. Yang militer. Militer itu sangat biasa. Ini aja ya, air cepat. Mana ini? Nah, pakaian kasual. Enggak dong, bukan. Bukan pakaian kasual dong. Kalau militer, seragam militer. Terus seragam olahraga. Kita lepas ini, lepas helm. Rata, tararata, tararata, tararara. Ya kan, ini nggak dibutuhin kita pakai buat olahraga. Sekarang mobil warlock loh ini. Kira mobil warlock. Ricky Charter monyet. Bang jangan kompe bang, mana ada kompe. Lagi olahraga ini. Buset Twitter cuma godong sendiri di sini. Sorry I didn't call you back. Paling rajin gue buset. Oh man, it was just a little blurb on my rumors section. No one knows it was you. Sama nyanyi kali ya. Musuh di jarak tembak. Pasukan siap kontak. Voice VRC siapkan dia. Serbu lawan serentak. Tadi sih yang gua apa. Ini kagak ada gitu yang mau nyapa gitu. Apa gitu nyapa gua ki. Biar gua ngobrol gitu.
Tadi ya masih Chris doang tadi pas nonton UFC. Waduh, kenapa lagi tuh orang? Waduh, kagak lihat. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Halo, Bawar, Fami Guayo. Baik, Pak, saya mau tanya, Pak. Penting banget ini, Pak. Halo, Pak. Boleh. Mau nanya di HP nggak? Oh, di HP aja. Gimana? Cara bikin api unggun gimana, Pak? Cara bikin api unggun? Bikin untuk yang pertama, Pak Warno itu? Iya, Pak. Fami Guayo butuh 4 kayu, potong. Iya, Pak. Lalu tarik api satu. Ketika semua bahan itu sudah ditas, bawa Fami Guayo use-nya korek. Oke, baiklah, terima kasih. Bawa 3 meter, jangan ada orang. Terbakar, Pak. Iya, nanti api yang ada di sini. Itu ya, Pak Fami Guayo. Siap, Pak. Di sini sangat penting sekali. Terima kasih, Pak. Iya, Fami Guayo. Hati-hati di jalan. Musuh di jarak tembak, pasukan siap kontak. Ini ternyata ada nih. Boys VRC siap ganti anti, serbu lawan serentak. Musuh di jarak tembak. Udah itu doang tuh sama Power Fami Guayo. Asyik men. Gak warna gitu lah. Memegang senjata kali ya. Biar keren. Sakit ketabrak pohon langsung olahraga sih men. Ayo ke ada yang datang gitu ngobrol biar role play gitu mau dikit. Oh shit, apa tuh? Aku gak tahu apa nih. Tapi gue KTP yang Marcus kan. Kalau ada bapak-bapak di sini kita keker. Holy mother of god.
si siapkan dia. Serbuan serentak tiba. Hey, jalan, 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 jalan. Oh, shit! Oh, shit, man. Jalan, 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 jalan. Nah, dia enggak. Enggak kalah kelihatan ya. Sprint kali ya. Kita muterin GTA aja nih. Waduh, waduh, waduh. Ada yang ngedrive tuh. Ringtone clean sip. Masih gua dan cuman gua buset. Ayo ajak ngobrol dong, ajak ngobrol dong, ayo dong. Ya gak ada yang ajak ngobrol apa, buset. Kita singkirkan. Biasanya harus dua kali sih kali ini. Teng. Nah, kan. Thank you.
lanjut. Ada motor nih, motor siapa nih? Cek kali ya, cek lah, masa enggak lah. Ini motor custom nih kayaknya nih. Bisa. Ada apa di bagasinya? Gak ada apa-apa. Ini keren ya motor. Ini dulu gak sih? Ya iyalah, ini kayak inilah. Aisyah, makin ini motor mantap. Boleh lah. Lanjut lagi. Hup. Voice VR sih, aduh udah mulai bosan nih gua nih. Ini aja lah. Kita latihan manjat juga kali ya, nggak sini. Latihan manjat kita. Kita ke sini. Dari sini kita ke sini, hop. Kita ke sini. Terus kita ke sini. Kita ke sini. Jadi penembakan kita lihat. Aman lah situ. Terus kita ke mana nih kita? Ke sini. Ke sini. Terus kita ke sini. Sini. Alright. Oke, hop. Anjay. Udah, senjata gue masih ada nih. Aku tembak. Oke. Tasnya kita singkirin dulu tasnya. Mana ini? Tas sama kacamata.
Sekarang jam 19.48. Oke. Kita lanjut jaga malam. Karena sudah malam kita harus jaga malam. Hop. Simpan lagi. Alright. Sikit lagi cetasnya. Sip. Ke atas gimana sekarang ya caranya? Ini kah? Gak bisa guys. Oh lah sini. Hup. Oh iya yeah, boy nah. Bisa gak sini? Kenapa tidak ada yang datang? Sunlight sama diamond. Ini kita pindahin dulu nih si linggisnya. Linggisnya kita pindahin. Oh, udah masa pakai sekarang? Oh iya, kan baru sanggup pakai ya. Kita pindahin dia ke atas sini. Terus nanti kita taruh di 5. Oke, keluar. Simpen, nah kan di kanan jadinya. Sip, biar rame aja. Kelihatan rame kan? Rame udah kayak pasar nih, pisau, linggis. Ini Panaka sendiri kah? Atau kita bantu IMS aja kali ya? Orang ini cuma satu soal ini. Kita bantu Panaka deh. Waduh, berat kali mata ini berat. Take outfit ke fasis. Kita bantu panah aja. Nah ini sip. Coba kita minta izin lupa naga.
Naka. Naka. Ini Hages. Apa-apa kita harus izin dulu ya guys ya. Sambil nunggu kabar panah, kita tidur dulu aja. Mesti dibalas kata. Kita lihat, semoga diizinin ya guys ya. Nah, militer udah jadi banmis pak. Enggak pak, saya bagian pengamanan zombie. Banmis, oh kalau banti jatuhnya banmis ya. Masih bilangnya harus ada izin dulu dah. Kalau harus ada izin dulu ya. Waduh, izin siapa nih? Oh boleh pak. Siap, panakah. Kita naik. Siapa naga? Saya di CTH. Jadi ntar kita naik kendaraannya bareng nih, siapa deh. Alright. Kita lepas topi, lepas masker. Biar panakannya gak kewalahan, terus biar gue juga ada kegiatan nih. Soalnya para medisnya satu, terus militernya satu. Nimbang itu panak. Aduh bentar panak. Umurnya sampe bawah. Tuh.
di mana tuh? Oh ya, militer cuma satu. Belumnya ada saya. Para medis cuma satu nih, panaka. Oh, kalau saya mah ada ban mes, jadi lumayan terbantulah. Daripada aku tadi joki terus berharap ini, ayo dong tanya biar nggak sendirian saya. Oh, astaga. Iya, astaga. Nah, ini ada korban di Galileo. Oke, aku ikut panaka aja. Tapi panaka pernah istirahat nggak sih, panaka? Maksudnya? Iya, yang paling sering aku lihat itu paling bercerita panaka. Terus yang nggak pernah ada itu lihat panaka kayak istirahat santai gitu. Oh. Kalau ini ya kadang kalau misalnya emang udah capek, saya tutup layanan gitu, saya nongkrong depan City Hall kalau nggak di mana, di resto gitu. Paling seringnya panas aja. Iya, paling ini pak, apa namanya, soalnya tanggung jawab saya juga gede pak itu. Iya, disuruh apa namanya, istilahnya ngatur apa rumah sakit juga gitu. Kira-kira gini, anak kan ngapusin aku nih, udah direktur, terus ngatur-ngatur yang banis, ditambah sering ke lapangan ini, buset, hebat sih. Ya gimana ya pak, dulu kan nggak expect gitu ya ke kota ini bakalan apa namanya, pak, makin banyak ini, makin rame gitu, yang terdampak di sini itu, jadi nggak expect juga gitu. Iya. Now entering a safe area. Jangan ada gerakan tambahan. Mana ini orangnya? Ada Mas Abu. Halo pak. Ya, Mas Abu. Eh, ada Pak Naka. Si. Kenapa pak? Lah, sampai di sini dong. Saya tadi berobat pak sini. Berobat. Saya mau bikin base camp pak di sini. Oke. Nanti saya pagarin di depan situ. Ini udah ada pagar pak. Pengen dipagar lagi pak. Gerbang pak yang besar. Jangan dong. Bisa masuk. Oke. Okay. Ya, susah pak masuk sini. Harus ini sih pak, bikin terowongan. Digali gitu kah? Ini kenapa pak? Disunat kan?
Gua cetak kepala, Pak. Itu soalnya bagian bawahnya yang di jahit. Waduh, robot cabut ya, robot tuh. Tidak ada. Ini butuh transfusi darah gak, Pak? Oh, enggak. Saya siap mendonorkan darah saya, Pak. Jangan. Enggak cocok, Pak. Waduh. Enggak cocok. Iya, maksudnya kan kalau golongan darahnya beda kan bahaya, Pak. Oh, iya juga ya, benar ya? Makanya. Aduh. Aduh. Aduh, ini saya jadi batuk gini nih. Baru juga tugas. Kena obat gua, shit man. Aduh, Panaka ada obat gak, Panaka? Obat apa? Aduh, kurang tahu nih saya tiba-tiba batuk gini. Aduh, saya aduh. Juga. Ketularan semuanya. Masih, men. Aduh, maaf nih, Panaka nih. Sampai cuma satu tadi sebentar. Oh, batuk dan sesak nafas. Cover me. Waduh. You fucking pussy. Shit, man. Anjing malah jadi beban gini gue, shit. Fuck you. Moron. You fucking pussy. You dirtbag. Oh iya, pakai masker bener. Gak kena. Bentar, saya cek dulu. Oke, mana ke? Ini salah. Waduh, maaf nih, mana ke? Saya jadi ngerepotin nih. Gak apa, aman-aman. Nanti. Apa nama korbannya kali mungkin? Saya keren juga nih animasinya. Oke, Pak, mari Pak, kita ke sinyal berikutnya. Oke. Wah. Dari orang yang pingsan juga bisa ketularan. Iya bisa. Makanya saya selalu sedia ini apa namanya, selalu pak setiap penanganan itu saya pakai apa namanya masker wajah itu, masker medis biar nggak ketularan gitu. Penting juga ya masker medis. Iya memang penting, Pak.
emang ini saya saranin sih militer bawa satu itu buat jaga-jaga gitu pak. Masker medis sama masker gas, kan masker gas tuh ada ini ya kan ya? Iya. Kalau masker medis? Itu 5 kali pemakaian pak. Jadi kalau misal apa namanya dipakai sekali itu masa pakainya berkurang 20% gitu. Tapi efektif pak menghalau penyakit. Ada mana zombie nih? Biar gue amanin. Nah zombie. Ini udah bener kah gue? Udah sehat kah? Oh, udah ternyata. Apa ini? Halo pak. Halo. Halo pak. Ada apa nih pak? Ini ya, ada pak. Yang pingsan ini mas. Pak, kalau ini saya gini nih, gunain dong. Kenapa? Saya batuk tapi belum ada ini ya penyakitnya. Apa ya pak? Biasanya itu batuk berdahak, kalau nggak covid ya mas. Nggak ada covid. Bapak bawa obat ini nggak? Batuk? Batuk saya nggak bawa saya. Oh bentar ini kayaknya ada ya. Oke. Okay. Aku ada nih obat batuk nih. Untuk berdahak. Hei, Pak siapa ini? Ah, ini Pak Markus. Pak Markus. Iya betul. Pak saya mau nanya nih Pak. Apa tuh? Untuk kayak craft kayak gini Pak, ini ilegal? Maksudnya? Ah, ini pokoknya kalau ada yang blip-blip merah itu nanti lawannya militer lokal. Pak bawa perban satu nggak Pak? Oh, tentara. Pak, ya? Waduh, nggak bawa saya. Nggak bawa mas. Oh oke. Okay. Iya, betul. Obat apa? Gim? Perban. Perban nggak? Oh iya Pak, satu lagi Pak. Okay, thank you. Untuk kayak chassis kayak per gitu, itu bisa dijual di mana Pak? Boleh. Itu di Om. Black market itu. 10.000. Buset, nih sini lah. Kalau bisa bukain ini bisa nggak pak kayak ke bengkel gitu? Bengkel bisa, ke bengkel tuh. Gak bisa dia dapat bukain mentor. Lebih oke ya? Lebih oke dia. Oke pak, makasih pak. Oke, buka HP bisa. Kasih pak militer. Oke. Ter. Kantongnya ya pak? Buka HP, rotot 4. Nah, tutup lagi. Coba ini deh, apa namanya? Kasarnya ganti baju. Mari Pak Agis kita lanjut. Oke. Okay. Bapak-bapak sekalian, kami lanjut dulu ya. Thank you, ini Pak Naka kan? Iya, betul-betul. Oke, okay, makasih Pak Naka. Itu paling lama
apa? Oh, saya kurang tahu ya. Yang jelas saya pernah menangani itu 37 sinyal, Pak. Oh, oh shit, man. Itu panangnya sendiri ya, 37? Iya, iya. Waduh. Itu baru panaka, Pak. Berarti yang di bawah panaka hampir, 37 berarti? Kurang tahu juga sih saya, karena saya tanyain. Apalagi ditambah waktu itu saya masih ingat pas peleburan pertama kali saya itu. Itu oh iya. Panaka sama satu lagi tuh yang kayak Jekro gitu nih orang. Terus semuanya itu. Satu waktu. Oh iya, iya itu. Ha. Evak di bawah laut itu wah, paling susah itu, Pak. Astaga. Sepertinya saya harus bergerak. Tadi obatnya saya ya. Ini udah pasti sini saya satu lawan everybody ini. Oh iya. Ya, Pak. Lagi, ini, mau saya antar di mana? Di sini aja, Pak. Nggak apa-apa. Di sini aja, Pak. Case, ada berat case, surat case. Me. Nah, oke, panaka. Sendirian, Pak. Langsung ya, panaka. Oke, oke. Siap. Ada panaka. Sendirian gue aja. Son. Son. Lu militer cuma satu, ngapain respon airdrop? Wih, kan daripada nggak ngapa-ngapain, buset. Ya sebenarnya airdrop ya. Perusahaan resource kita itu dikit. Karena salah nggak menang resource kita. Wah, gua udah kirim berita langit ini. Ya. Nggak gini maksudnya. Gua kira tadi nggak ada militer kan. Yang gue lihat kan cuma satu doang nih, gue doang. Daripada gak ada kegiatan, tadinya gue bantu panah kan. Terus ada airdrop, okay. Gue bantuin aja nih. Pasti kalah sih gue. Tapi yang penting berjuang dulu aja. Ambil airdropnya ya. Ayo, hati-hati, Son. Bayang ngambil gimana? Nah, kan ini kan gue clear Meriwether dulu nih. Terus gue tahan 20 menit. Baru deh kita war situ. Gak usah war. Iya, nah ini ntar gue ambil briket lu ntar. Briket tuh mana sih? Truk, bukan truk ya? Apa sih namanya? Briket, nah. Di sini ternyata
Militer sendiri nih bos. Kalau misalkan gua salah, mohon maaf aja nih. Udah muat kan nih? Buat ditegan cu, sumpah gue ditegan OOC ini, maksudnya pasti kalah sih gue, pasti kalah. Satu, maksudnya militer versus everybody, oke lah, tapi ini maksudnya militernya cuma gue nih, satu nih, satu versus everybody, buset. Kalau gue pakai aim lock mah UPD gue anjing. Aim lock gak tuh. Nah ini gue, buset. Kayaknya nggak seru gitu. Surga satu. Warning. Readings indicate this area is contaminated. Shit, gue udah tau tinggal dia. Di detik sama mereka. Oke lah, thank you lah.
Si. Ntar gue baca broadcast lu, bentar ya, baca broadcast lu takutnya salah nih. Aturan airdrop, bentar. Sih, gue baru kesel sebentar. Airdropnya masih ada ini, boy. Masih ada yang rewater. Chase them home. Assalamualaikum. Kan ntar gue baca-baca dulu deh, bentar deh. Takutnya salah aja sini ga? Airdrop nih. Di poin 8 itu dilarang open fire sebelum militer mengeluarkan broadcast loh. Waduh. Itu kan kalau ada meriweter ya, kalau ada meriweter. Kalau ada ini militer cuma satu nih godong nih. Dapat open fire. Itu open fire dapat dilakukan oleh siapapun. Bila jumlah militer sedikit, akan tidak ada.
now entering a leaving contaminated area. Udah kembali lagi nih gue. Halo kakak, ada yang bisa bentuk ini kalau warna kulit? Halo? Ini warna kulit? Iya. Itu bisa putih deh ya? Aduh sebentar. What happened to you? Gimana? Kalau warna kulit bisa putih nggak sih? Soalnya aku nggak nemu. Warna kulit itu bisa putih itu. Di pertama kali milih gender. Nah di situ ada mother, ada father. Iya. Yeah. Nah di bawah mother tuh ada apa ya? Kayak kesamaan kulit dari ayah sama ibu. Oh oke. Okay. Itu. Kalau putih itu kalau nggak salah 40. Oh oke. Okay. Dicoba dulu. Oke. Okay. I'm gonna suggest you to choose 34. It's a skin for a woman. The best one is 34. Are they okay, Mr. Naka? Okay. Gimana? Ada ga? Masih nggak paham nih. Masih nggak paham ya? Bentar. Lagi ngedrone nggak? Tidak, tidak. Ini udah ini kah? Udah operasi di sini kah? Aku warga baru kak. Jadi tadi aku terjebak di gender yang salah. Oke. Terus, ya. Yeah. Mau agak kotor dikit gak? Ya itu gimana? Nah, Discordnya apa? Gimana? Emailnya apa? Emailnya apa? Emailnya? Aduh. Kagak juga nih ngejelasin nih warna gender, warna gender. Bagus. Ini bisa sepertinya aja. Belum ini di website-nya Mama sih akunya. Ah, belum kah? Belum. Oh, cecet. Ada enggak? Entar. Gimana? Belum masuk email-nya kah? Belum. Belum masuk ke website-nya. Iya, maksudnya website belum kah? Belum. Jadi di bagian father and mother tuh ada skin kesamaan. Entah itu digeser atau apa. Aduh. Ini saya batuk lagi, bentar. Ambroxa Mortufin. Sip.
bro. Mas. Ya? Gimana nih mas aku? Ya mas, aduh, kok batuk lagi saya, pun. Aduh, Panaka. Nggak pakai masker medis. Kok, tadi saya udah minum obat loh Panaka, udah dua kali. Iya kan, kan bisa tetap tertular. Oke, ntar Panaka. Iya. Uset, kena lagi nggak tuh? Masker medis, masker medis, ada Panaka masker medis. Aduh. Kan bang aku boren bang. Ngobrol lagi, manfaatin lagi masker aja. Mana ini? Gak bisa dipake. Nah, sip. Ini kah? Masuk ya kah? Gitu pak, masuk medisnya gitu. Sehat sekali aku. Capek juga ya ini hari ini udah minum obat 5 kali nih. Iya makanya rungkat di obat pak ini. Iya, oh iya itu Panaka. Kalau kulit itu di ini kan, di persatuan antara bapak sama ibu kan kulitnya. Iya betul. Tapi kalau misal apa namanya? Mas, misal... gimana? Kenapa aku jalan gini mas? Itu terkena COVID. Halo. Ya? Ah, udah nemu belum? Udah. Ini. Udah. Ini aja. Oh, itu aja. Alright. Iya. Gitu. Makasih. Oke. Sok lanjut dulu, tak tungguin. Iya. Ini mbak siapa nih? Voice? Chris. Ya. Yeah. Alright. Gua Hagis ya, salam kenal. Siapa namanya? Hagis Diru. Oh iya, yeah, salam kenal. Oke. Okay. Kotor sekali nih live saya. Bener-bener baru banget kah di kota ini? Betul. Roger, sir. Ridna. Udah sehat nih kita nih sekarang nih. Alright, thank you, sir, for your service and today. Halo? Okay. Bentar, halo? Siapa nih? Ya. Yeah. See you later. Sorry sir, I'm numpang sleep. Go ahead. Okay sir. Just go to the pharmacy so you can get pills. There's a lot of people here. Just make sure.
Astagfirullahaladzim. Eh, Jul. Hey. Jul. Pukul dikit ah. Ay. Nih, katanya kau mau ngomong sama orang bapak ini. Mana? It's gone. Pak dokter. Pak dokter. Pak dokter. In Lajuli and wak-wak in you. Wak-wak. What was that? What is that? Yes. Nothing bro. No. Nih, talk in you. Do you want to talk? No. Yeah, Lajuli. No, I'm not. You good? Lu jangan fitnah lu. Please stand by. Mau sama dokter IMS. Oh, I didn't know. Lihat dong, bapaknya udah geram tuh, lihat dong. apa kalau bahasa kalau marah apa marah? Apa? Coba lu mau ngomong apa, gua translatein. Enggak, kalau marah apa? Kalau marah? Angry. Angry, man. Good. Angry apa anjing, goblok. Gua mau tolong. Angry anjing, marah angry. Laper, it's hungry. Hungry itu lapar. Kan dia nanya marah. I be hungry tadi. Oh, okay, thank you. Apa sih ini percakapan? What? I'm having food. Gitu kan? Yeah, you need to get food and drink so you can keep the maintenance of nutrition of your body, so you can keep healthy. Ngeri nggak? Gimana? Katanya lu tuh harus makan buat nge-maintain nutrisi lu gitu. Okay, sir. Okay. May I drink a Coca-Cola plus Sprite plus Fanta. Is that good? Goblok? Yes. Hey, good. I tried that before. Lu katanya dia belum pernah nyobain. Coba kasih coba. Hey. Oh, it's not lean. Yeah. Oh, yes, it's so good. I saw this. Yeah, I saw this. I see that. Have you tried that? The coffee syrup with the Sprite. Lean? No, I'm not. I never try it. I've tried that before. I used to learn that. Is it good? Check. It's all this Sprite with the coffee syrup. Cheap, but it's not good for your hello. Yeah, actually it's broke your teeth. And your liver, I think? Yeah, not really, see. But the worst thing is make additions, you know. So you can make additions. Yeah, I know. To your money, of course, because actually addiction is never good. How much for the lean? One bottle. And your... I think it's like 15 or 20. $15? Okay. Hello, what? What it makes expensive is the coffee syrup, actually. Hello? Because I think in some country it's not limited. I mean, it's unlimited. But there's a record through that if you want to buy a coffee syrup, you need like a doctor receipt, you know? Yeah. More so, expensive. So how you get it? Just probably there's okay. A... I've got... Thank you. Bacot anjing. Baru mau kasih tau tadi. Bacot soalnya lagi badai. Sudah. Kalau badai di sini tsunami nanti. Ada tamu. Ah, begitu. Tamu? Yeah. Itu HP radio yang sampai kita air sama sekali. Customer. No, he ada HP? Ada box kali itu. Enggak ada. Aku belum ambil starter. Customer. Mau sekarang ya? Iya. Di mana itu? Bokap anjing, bokap apa bahasa Inggrisnya? Father. Oh, father. Apa aku di sini kotanya udah hancur, gak? Sudah melihat. Iya, jadi jangan ragu buat nanya, di sini pada baik kok, aman aja. Di mana itunya? Apanya?
mengambil secara cepat di daerah sini juga. Ah itu, gedungnya itu. Di sini kami menyebutnya City Hall dia. Oh City Hall ya. Iya, iya City Hall. Oh, maaf nih bahasa Inggris saya nih. Sini. Tidak apa-apa. Di sini City Hall. Kalau mbaknya bingung mau nanya tentang Survivor itu kayak gimana atau mbak ada kendala, datang ke depan sini aja. Kalau nggak ketemu saya, ketemu orang-orang yang lain. Okay. Tanya aja. Okay. Pertama kita ambil starter pack dulu biar mbaknya ada kendaraan. Oh iya. Apakah bisa dimasukkan ke garasi gitu? Tentu bisa. Garasinya nggak jauh dari sini. Oke. Okay. Nah tuh ada orang yang pura-pura ngetik tuh di sini. Oh iya. Oke. Okay. Mana nih? Ini nih. Ini yang pura-pura ngetik nih. Yang so ganteng. Dudunya pura-pura ngetik. Ya ini. Yang so ganteng nih. Ya. Yeah. Di atas mata aja. Alright. Ah, sini ikutin saya. Kenapa? Nah, mbaknya deketin mobilnya ke sini. Terus turun dari mobil. Oke. Terus suruh parkir dia. Otot mata aja. Oke. Jadi kalau mau ambil kendaraan. Oh, begitu. Nanti dia munculnya di sana. Ke bapaknya lagi. Iya, betul nih yang Okay. Sok ganteng juga nih. Oh iya, iya, terima kasih. Ada lagi. Apa lagi nih? Gila, Pak. Yo. This guy is sick. Oh no, you sick? Oh. All right, I give you thing like a song. Can take please, just contribute. I'm gonna buy some. Nah, minum Ambroxol dulu atau COVID-nya dulu. Dapatnya yang multivitamin. Ah, multivitamin sebentar. Jadi batuk semua okay. Gini sih, man. Oh my god, tertular nanti. Eh, kita percepat 5 menit lagi. Move. Oke, sekarang biar mbaknya dapat uang dari pemerintah, mbak ambil pekerjaan apa aja bebas. Kerja apa aja? Betul. Maaf. Gak apa-apa. Tenang aja. Iya. Kalau orang tuh biasanya kalau nggak pertambangan, terus perminyakan. Iya. Dan kayu. Ambil salah satu aja. Coba minyak deh. Boleh. 4 menit lagi, move. Oke, okay, itu ke bang. Nanti setiap 15 saya, menit sekali mbaknya dapat uang sebesar 2.500, nanti diambil di orang ini yang sombong nih. Iya. Oke, okay, coba terus, ambil dulu. Kalau menyimpan nanti dia ada masuk ke bank langsung. Is she still sick? Yeah, sure. Is she still sick? Okay, you got this one. Wait. I will see. Where is that? Okay. Pertama minum Ambroxol dulu baru COVID-nya. Hey, get out that. Oh, yeah, thank you, sir. Hey, it's all okay, right. It's okay. All right. Don't worry about that. Okay. Wait, yeah, I need to get my money here. All right. Move. No, I can't. Oh my god. Hey, move. If there is something get sick, you need to put your mask on, yeah. So you can get contused. Nice. Yeah. Atau okay. F4 ganti jalan nanti, gampang. Okay. There's a lot of shit. Right, move. Ini okay. Buat ambil duit di sini, okay? Oh yeah. Nanti gampang ambil duitnya, bisa diatur.
Nah, pokoknya kalau udah tinggal 15 menit lagi mau badai, jangan pernah mendekati pantai. Itu pesan dari saya, oke? Okay? Alright. Jangan pernah dekati pantai, nanti kau akan melihat lautan di sana. Tapi di sini dekat pantai, gimana? Oke. Bentar. Nah, sekarang ganti cara jalan ya. F4. Walk. Oh shit. F4 walking style, reset. Udah okay, ini aja. Dari sini, move. move. Duluit lagi, move. Depan, sini. Cepat. Manjat, move. Ayo cepat, dikit lagi. Lari. Ah, you see that? Oh, ini laut. Oh my god. Nanti 1 menit terakhir semua kota ini hilang. Airnya? Ya, ini air. Jadi pesan saya kalau udah 15 menit terakhir sebelum badai, jangan pernah mendekati pantai, termasuk kota ya. Oh, oke. Itu aja, aman. Terus kita harus berlindung di mana ini? Sebelum badai datang, kita harus keluar kota. Alright. Oke. Okay. Saya tidur dulu. 1 menit lagi. Bentar. Iya, kenapa? Rekan nomor HP. Nah, itu kontak saya. Oke. Okay. Banyak udah ada HP belum? Sepertinya udah. Udah, coba lihat. Alright, move. Alright, Royce. Itu sudah. Sip. Nanti kalau ada apa-apa hubungin saya. Sekarang kita harus keluar kota. Move. Cepat, lari. Jangan pernah mendekati pantai pokoknya. Apapun yang terjadi di pantai, jangan pernah mendekat. Mohon maaf nih kalau saya keras ini. Oke, mungkin kita bakal bertemu lagi nanti. Goodbye. Iconic guys, kita jaga goodbye motherfucker.